Dia langsung otomatis ngedetect location kita. Tuh, wih. Kalau di Indonesia ada petugasnya kan buat yang bantuin kita isi bensin, tapi kalau di sini kita isi bensin sendiri. Nah, cara bayarnya juga ada beberapa pilihan ya, Seng. Nanti kita tunjukin ya. Oke. Cekidot. Tetetetetetetetet. Hari ini kita mau isi bensin. Nah, balik ke yang cara bayarnya itu ada cash, ada card, sama ada dari app. Ya kan, Seng? Bayangin pom bensin aja sekarang punya app. Kayaknya semua sekarang pada ada app-nya deh. Kalau di app tuh suka ada offer-nya gitu nggak sih, Seng? Ada diskon-diskon gitu nggak kalau ada app? Kadang, oh, lumayan lah ya. Lihat deh jalannya kelihatan kayak gitu, naik turun gitu. Ini contoh pom bensin, cheap go, tuh ada harga harganya. Kita mau isi di pom bensin apa sih? Sinopo. Biasanya dulu saya ini, Shell. Bagusan mana? Sama sih, cuma kalau lebih murah. Oh gitu. Tapi kualitasnya sama. Ini ada komen. Tuh. Ini BP. Oh, ini dia Sunoco yang mau kita isi. Nah, ini dia perbandingan harga beberapa pom bensin di sini. Oke, kita udah sampai di pom bensinnya. Kalau cara bayarnya itu yang pertama, kalau cash kita harus masuk ke dalam, karena rata-rata setiap pom bensin itu ada kayak toko kecilnya gitu yang jual snack, minuman, ya, cangcimin, aku perut tang mijon. Itu ya. Misalnya kita bilang mau ngisi $20 gitu. Masuk ke dalam bayar sama bilang di ininya yang nomor berapa? Apanya nih, Seng? Pompanya nomor berapa, nanti orangnya langsung aktifin, terus udah deh kita bisa masuk. Kalau cara yang kedua itu bisa pakai kartu. Kita sih paling sering pakai kartu ya, Seng, biasanya. Iya, pakai kartu. Nah, bedanya kartu di sini kita masukin kartunya tuh begitu masuk langsung ditarik, jadi kemungkinan buat ketinggalan kartu itu sangat kecil, karena begitu masukin harus langsung kita tarik baru lanjutin transaksinya. Nanti kita hari ini mau bayar pakai apa? Pakai app. Wih, coba lihat dulu kayak apa sih, Seng? Ini app-nya. Dia ada option mau pay at pump atau pay insert. Ngapain pay insert? Kecuali lagi nggak ada saldo. Oh iya. Ya udah, tinggal pencet aja pay at pump. Dia langsung otomatis ini ya, langsung otomatis ngedetect location kita. Pam nomor 5. Pam nomor 5. Coblos nomor 5. Cat nomor 5. Set. Terus udah. Ntar pilih kartunya. Ini kebetulan ada kartu, ada 2 kartu. Jadi tinggal pilih kartunya aja, Pak. Yang ini aja. Pay at pump, langsung nanti di situnya berubah. Ya, tunggu dulu. Oke, kita coba bayar. Pay at pump. Pakai sensor dulu. Udah. Authorizing. Wih. Langsung tinggal. Set. Ini yang paling tinggi. Mulai dari nol ya. Gimana sih ngomongnya?
Cepetan. Ya, dari nol. Sayang, ini bedanya apa? Regular plus sama ultra. Kalau di Indo kan premium paling rendah. Kalau di sini yang paling rendah regular. Di sini Pertamax. Ini Pertamax plus. Pertamax plus. Jadi ini premium Pertamax, Pertamax plus. Emang kalau di Indo di bawahnya premium apa namanya? Pertama. Wah, bapak lucu juga loh. Dia gitu sendiri, Seng. Iya. Katanya udah penuh. Gitu. Udah penuh ya, Bu. Ya. Balikin ininya. Kalau mau dari sini aja ya. Take receipt. Berapa sih sekali ngisi? Ini tadi kita isi full ya, Seng, dari kosong ya. Berapa tuh? 36,5 dolar. Dikali 15.000 lah ya. Berapa yo? Nah, ini dia detailnya. Karena satuannya adalah per galon dan satu galon adalah 3,785 liter, ternyata harga per liter di sini lebih mahal loh daripada di Indo. Kira-kira segitu isi bensin di sini. Sayang, ini kita isi segini bisa berapa lama? Tergantung, bisa seminggu, bisa sebulan, 2 bulan juga bisa. Bisa 2 bulan? Bisa. Naik sepeda! Anda! Ini pom bensin lain, harga yang premiumnya, yang bagusnya itu 309. Sedangkan tadi kita berapa, Seng? 265, ya benar. Wow. Tapi kenapa, Seng, itu lebih mahal? Apakah itu lebih bagus? Apa cuma brand doang? Ya buat official bensin buat NASCAR. NASCAR itu apa? Itu balapan Amerika yang muter-muter doang. Oh, motor setan. Muter-muter doang, belokan di kiri doang. Mobil. Iya doang, NASCAR. Oh ya? Lebaran. Mobil pakai bensinnya yang jelek, kenapa? Berebet. Hah? Berebet. Beneran? Oh ya? Oh, ya? Wow. Jadi beneran ada bedanya ya, Sen? Beli bensin biasa dan bagus. Iya. Ya. Ya udahlah ya, kita sudahi saja video ini. Terima kasih sudah nonton cara isi bensin di Amerika. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Cara isi bensin di Amerika. Di Amerika.